Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi dengan saya Nihar Syadzah. Dan game review lagi namanya Skater Race ini teman-teman. Ini juga game tap to play. Langsung saja kita cobain teman-teman gamenya. Oke, are you ready? Tap to play. Nice jump. Hold to spin. Oke, nice tuh. Game gratisan teman-teman. Woi. Nice tuh. Kayaknya ini random teman-teman. Kita kayak random teman. Wih. Kita gak bisa. Bad Angel. Oke. Kita gak bisa nge-explore kah? Wow. What the heck? Raker dong. Oh nice. What the heck? Woohoo! Oh my god. Radikit break. Cuman spin sama oily apa oily apa tadi ya ini. Nah nice sampai 5 dong. Nah pokok usahakan papan skateboard kita itu menghadap ke depan teman-teman, jangan menghadap ke samping. It's okay kalau misalkan ke belakang masih bisa lah ini. Kan kalau sampai dikit udah gak bisa. Bad Angel Lengse namanya itu. Adakah trik sampai duduk gini pak? Wih harusnya itu bisa spin banyak itu teman-teman. Bisa spin banyak ini teman-teman. Nice though. Kepuli. Next level dong. Harus pinter-pinter lah ini timing buat what the heck. Aku ragu teman-teman, aku ragu ini kayaknya. Okay. Yes tore. Okay. Nice spin. Oh my god, kurang. Rotation speednya kita tambah teman-teman. Rotation speednya kita tambah. Buat. Harusnya lebih banyak tadi break. Hampir break. No tank. Bush. Bisa good. Hahaha. Ke samping ke belakang. Luis, nice tak? Pak Ches, kuat ya pak, ngetriknya pak. Ini pak,
What the heck? Kurang brek. Oh, padahal udah 7, Pak. Padahal udah 7 tadi. Gak apa. Nice. Dapat banyak ini. Oh, 4 lagi. Nah, 2 lagi. Nah. 1 lagi bisa lah. Nice. Nice run tadi. Ibu. Apa ya? Nah, angkat kakimu. Goyangkan ke depan. Nice. Terlalu santai kawan. Terlalu santai ini teman-teman. Level 10 ini, Pak. Nah, 9 break. Nah, kita kayaknya gitu, teman-teman. Kita kalau misalkan ambil hadiah itu harus online dulu, habis itu kita play iklannya. Sama gitu teman-teman, nggak apa-apa lah, namanya juga game gratis teman-teman. Itu kan juga buat support para developernya gitu, jadi wajar aja, nggak apa-apa. Taps to only, way, nice tuh. Kebiasaan mati mulu. What the heck? Kenapa ya? Wah, usahakan jari kalian jangan terlalu ke tengah teman-teman. Ternyata gitu-gitu Pak. Soalnya aku tadi gak kelihatan. Serius. Biarin. Nah. The fuck. Biarin. 1
kedua kali putarannya cukup ini kayaknya. Nah, gitu pak. Gak usah ngetrik-ngetrik, udah cukup pak. Pokoknya lolos gitu aja teman-teman ya. Jadi kita itu harus timing yang paling penting di game ini teman-teman. Timing, nah nice tuh. Timing, ah my god. Oh gak usah lihat atas, gak usah lihat kita harus berapa putaran. Yang penting kita make sure bahwasanya angle-nya itu tepat. Kita harus menyelesaikan loncatannya itu sesuai dengan kaidah yang ditentukan teman-teman, jangan sampai terlalu gimana-gimana gitu. Pokoknya timing, nice. Bisa kok nanti. Mudah teman-teman kayak gitu ya. Kalau gitu teman-teman mudah teman-teman. Serius. Nah, pokoknya timing pak. Wah, nggak dapat kunci pak. Gitu pak. Gak bisa nambah koin. Jadi kalau yang kanan itu upgrade supaya kita dapat koinnya itu lebih berarti, lebih bernilai teman-teman. Nah, itu juga cukup pengaruh sih. Mau seberapa lama kita running, tapi kalau misalkan koinnya dapatnya supaya gitu-gitu aja ya cuma teman-teman, kita harus upgrade juga itu. What the heck? Wait. Jadi kalau misalkan kita harus ambil apa itu namanya? What the heck? Kurang satu ya. Harus lebih berani nih teman-teman. Nice. What the heck. Kurang dong. Kurang kawan ternyata. Berani kita. Wet. Shit, man. Nice tuh. Wow. Kurang dong. Kurang berani. Try again. Kurang berani. Kurang sembrono. What the heck? Yuk, bisa yuk. Woo.
nice mas. Wah, the heck. Obstacle-nya teman-teman lebih menarik ini teman-teman. Aduh. Oh. Nice, nice, satu. I see. Game Jackie Chan PS1 teman-teman. What the heck? Mana bisa lihat kawan? What the? Nggak
nggak usah ngetrik-ngetrik aneh-aneh ini pak, di lintasan ini nggak usah ngetrik aneh-aneh. Yes, secukupnya aja. Soalnya kita udah ini cuman obstacle aja, tantangan obstacle bukan tantangan spin. Beda sama tantangan spin. Tantangan spin itu misalnya tinggi-tinggi. Nah, ini kayaknya tantangan spin ini. Tantangan spin itu. Nice, pak. Ini tantangan spin kayaknya. Soalnya cuma gini-gini doang lintasannya. 4 kali. Wow. Nice. Gampang-gampang gini, teman-teman. Usah ngomong gampang. Loh, barusan ngomong gampang. But good. Sulit ini, teman-teman. Wey. Jump in. Jam, oke, okay, nice tuh. Bagus. Tambah ini aja lah, nggak apa-apa. Oke, okay, nice claim. Oke, okay, nice. I see. Abrai tamanya. Okay. Run itu pak, nanti pak. What the heck? Napa ya? Loh, bisa tuh tadi. Oh my god. Loh, ya apa sih? Shit, man. Masih banyak kesempatan. Nah, itu kawan. Oh, nice. Gila. Cemplung air, pak. Close.
Pak, watch out, watch. Weh, Pak, terus gimana Pak itu Pak? Teman-teman, si. Wah, Pak, cantol Pak. Gimana sih, break? Duh. Ayah hap ini. Gila. Gila. Saya sabar. Nice, sabar. Jatuh mulu. Oke. Nice. Damn. Ayo Pak, langsung Pak. Giliran bisa langsung jatuh. What the heck? Itu running yang dekat, tapi cuman agak tricky teman-teman. Banyak kesandung di situ Pak. Woi, reset. Bagus. Nah ini bisa. Masih bisa ya. Orang dua aja Pak. Nah bisa kan. Aku sudah kayak udah mulai menemukan mana tantangan yang obstacle sama mana tantangan yang spinning teman-teman. Kayaknya ini spinning kan. Nah kan. Tahu aku Pak teman-teman. Nah, ini tantangan obstacle ini kayaknya. Nah, ini last ya. Last buat teman-teman semuanya. Yuk, bisa yuk. Oke, nice jump in. Itu teman-teman. Jadi kayak gitulah teman-teman, macam gamenya. Jadi kita cuman nge-tap. Pokoknya di game ini yang terpenting adalah timing. Timing is priceless ini teman-teman. Jadi kalau misalkan timingnya kalian tepat pas waktu landing, itu angle-nya itu pas lurus atau enggak samping kiri kanan kiri, tapi enggak sampai lebih 45 derajat, itu masih oke, masih bisa tertoleransi teman-teman. Nah, yang kedua, kalian harus membedakan mana tantangan yang obstacle, yang kita harus tahu mana yang pas waktu loncat dan enggak, itu kalian harus tahu. Sama yang kedua itu tantangan spinning, jadi jumlah spinning kalian itu harus kalian perhatikan. Sama jangan lupa buat, jangan pelit-pelit upgrade teman-teman, upgrade papan skate kalian sama koin. Nah, karena itu dua-duanya itu sama-sama penting teman-teman. Jadi kalian harus menyeimbangkan dua-duanya, karena kalau misalkan kalian gagal terus gak bisa upgrade, kalian itu bisa apa ya, ngulang-ulangi level. Tapi itu kalau misalkan poin kalian udah levelnya juga tinggi, nanti rewardnya kalian juga tinggi gitu teman-teman. Jadi dapat dari koinnya itu lebih banyak kayak gitu. Kalau misalkan kalian, misalkan kalau udah rotasi skateboardnya udah level tinggi, tapi nilai koin kalian masih dikit, ya percuma kalau misalkan kalian nggak bisa lolos obstacle-nya gitu. Jadi gitu aja teman-teman. Thank you so much buat Bike Hope ini teman-teman.
Oh, no 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 no. Apa ini namanya? Skater race. Ini namanya skater race ya. Ya, not bad lah teman-teman. Jadi cocok buat kalian yang game-game santuy. Nah, kayak gitu aja teman-teman. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Salam sampai jumpa lagi. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you.